Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Chef Zan Johari. Saya Zulfitri Yusof. Anda menonton kami dalam Teh Tarik Awani yang kami, di mana pagi ini seperti biasa kami cadangkan apakah bahan perbualan yang mungkin menyebabkan suasana dan juga sesi sarapan anda lebih aktif dengan perbualan-perbualan yang menarik berbanding dengan gosip-gosip hangat di pasaran. Hari ini kita ada tiga laporan utama ataupun perkongsian utama yang kita cuba kongsikan habiskan dalam masa 15 minit ini. Pertama sekali mengenai masa depan sukan negara, di mana sukan ini tidak seharusnya hanya bergantung kepada kerajaan, tapi kita sebagai rakyat dan juga orang kata orang-orang biasa ini, walaupun bukan atlet yang profesional ataupun tak pandai main langsung sekalipun, boleh untuk turut sama. Dan inilah yang cuba digerakkan dalam town hall ataupun gerakan Jom Aktif, yang mana pada hari ini dan esok akan berlangsungnya town hall yang menghubungkan dan menggabungkan pakar-pakar akademik, player ataupun pemain-pemain sukan, baik profesional atau semi-profesional, dan juga sekolah-sekolah dan juga badan-badan sukan. Dan bermula hari ini di Taylor's College akan berlangsungnya sesi town hall berkenaan melibatkan sukan badminton, tenis, pingpong dan squash yang jangka bermula hari ini dan esok. Ini adalah bentuk town hall ataupun bagaimana Jom Aktif ni sebenarnya? Sebenarnya kita bermula rancangan movement atau gerakan ini bermula dengan sesi town hall dulu, apabila setiap daripada stakeholder atau pemegang taruh mengenal pasti peranan masing-masing dan tahu bagaimana ataupun dapat nampak bagaimana setiap pemegang taruh itu dapat main peranan. Adakah kita bersetuju bahawa sebenarnya sukan di Malaysia pembangunannya lebih bersifat eksklusif dan berbentuk daripada atas ke bawah, kerana itu yang terjadi pada hari ini dan ini yang cuba diubah melalui town hall ini? Kita ada Kevin. Kita nak tahu juga daripada Kevin Zahari, bagaimana beliau berceritakan bahawa sukan itu dapat dibangunkan daripada rakyat untuk rakyat dan bagaimana pembangunan itu lebih baik sekiranya ianya dimulakan dengan pengetahuan yang bersifat neutral daripada kalangan rakyat. Kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan dan difahami Jom Aktif oleh Kevin Zahari ini. Okay, pada 17 dan 18 November ini kita akan adakan 4 town hall perbincangan Sports for All, sukan untuk semua, melibatkan sukan badminton, squash, tenis dan table tennis, di mana kita akan menggabungkan coaches, academies, players dan badan sukan untuk membincangkan struktur pembangunan sukan berkenaan dari segi liga, sekolah, pertandingan dan ranking system untuk semua pihak. Jadi again, it's a sports for all, sukan untuk semua punya konsep, dan pada masa yang sama juga our objective adalah untuk connecting the dots to create synergy dan streamline effort untuk membangunkan sukan tanpa bergantung semata-mata kepada KBS. Jangkaan yang paling ringkas adalah kita nak empower the community dengan usaha sama bersama untuk menggerakkan sukan kegemaran masing-masing, sama ada badminton ke tenis ke table tennis, untuk membangunkan the sport at our level, termasuklah grassroots, beginners, remaja, kanak-kanak, dewasa, warga emas immediately pada tahun 2019. So, contohnya, next year saya sendiri sebagai social player boleh adanya ranking, menyertai tournament yang ada ranking dan liga yang sesuai dengan tahap kebolehan saya as early as 2019. Now, secara mudahnya, the components semua dah ada dari segi players, coaches, academies dan lain-lain. Yang lacking is the kerjasama di antara these pieces. So that is again the objective of the town hall, just to connect the dots dengan perkara-perkara yang dah pun ada di Malaysia. I think town hall seperti ini mungkin pernah ada, tapi again, it's never too late or to recreate the dialogue ikut kepada trend zaman semasa. Tapi yang paling penting ni adalah usaha sama yang tidak bermula daripada pihak kerajaan. Ini tahun ini bermula tapaknya daripada community. Anda boleh layari jomaktif.com ataupun ikut dari social media saya, Kevin Zahari, di Instagram dan Facebook. Kita boleh aktif ataupun kita boleh update di jomaktif.com. Apa yang kita berlaku di situ kalau kita dapat ceritakan? Jadi setiap daripada kita, contohnya kita ni berminat, kita bukan daripada wakil-wakil persatuan umpamanya, dan kita juga bukan atlet, tapi kita ada grup badminton contohnya. Benar. Boleh sahaja terus ke laman web jomaktif.com dan di sini kita boleh letak maklumat-maklumat pribadi kita, dan di mana di sini juga kita akan dihubungkan dengan pemegang-pemegang taruh yang lain. Dan ultimately apa yang kita cuba sampaikan
di sini ialah dengan adanya tahun-tahun seperti ini, maka kita akan kenal pemegang-pemegang tawaran yang lain dan akan dapat berkongsi kepakaran supaya sukan itu, sebagai contoh saya main takraw lah umpamanya, tidak lagi bergantung kepada kerajaan untuk buatkan program. Tak ada persatuan-persatuan negeri dan sebagainya. Jadi grup Tekong AK yang main takraw boleh saja berhubung di Jom Aktif, dan itu pentingnya town hall yang bakal berlangsung pada hari ini. Tapi AK dah alang-alang jadi Tekong takraw dan sebagainya. AK sebenarnya ada tips untuk menambat hati betul. Ini walaupun belum berubah tangga, tapi ini topik yang saya rasa kita selalu pandang selalu borak. Ringan. Tapi apabila apa yang berlaku di Parlimen baru-baru ini, ada timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga menjelaskan bahawa antara punca perceraian di kalangan Malaysia, ialah campur tangan keluarga dan juga mertua dan juga ipar. Jadi kadang-kadang tips yang ringkas ini mungkin membantu anda dan membuka sedikit pemikiran anda kalau anda ada masalah. Apakah tipsnya? Lima tips utama. Enam tips utama untuk pastikan bahawa anda dapat ambil hati bakal mertua anda sebelum ke jenjang pelamin. Pertama, perhati dan pelajari tentang bakal mertua. Kiranya kena buat study dulu sebelum berjumpa. Kedua, jaga percakapan. Cakap elok-elok. Ketiga, ringankan tulang. Kalau pertemuan itu berlaku di rumah, maka pastikan anda ringan tulang. Keempat, jangan lupa untuk memuji. Betul? Memuji dengan ikhlas yang penting. Berpakaian sopan tentu sekali, dan juga jangan lupa beri buah tangan. Inilah perkongsian yang kita peroleh dari laman web dan juga portal Persona Pengantin. Tapi ini penting juga kalau kita memfahami ialah ini untuk bakal mertua. Di mana pentingnya komunikasi itu di peringkat sebelum perkahwinan, di peringkat awal lagi. Jadi terima kasih kerana bagi tips itu, AK. Kita dah rehat dulu. Boleh dapat dipraktikkan pada hari Minggu ini. Kita nak rehat dulu. Lepas ni AK tak sabar untuk menanti hari esok, kerana besok ada Gegar Vaganza final dan ada temubual bersama dengan salah seorang finalisnya. Selepas ini kami kongsikan. Okey, bertemu lagi dalam Tertarik Awal ni, dan tentunya malam esok konsert akhir Gegar Vaganza. Dan antara pembaharuan ataupun apa yang baru tentang Gegar Vaganza pada musim ini ialah tentang kemunculan artis berkumpulan dan duo. Dan akhirnya dalam peringkat akhir ini ada satu artis duo yang ke peringkat akhir, Billy Zulkarnain. Kita sempat menembuah Billy Zulkarnain ketika ini, ketika ditemubual itu semalam. Mereka sedang orang kata dalam tempoh-tempoh akhir persiapan. Jadi kita akan bersama dengan antara Billy dan Zulkarnain. Kita bersama dengan Zulkarnain. Zulkarnain, dan beliau berceritakan apakah persiapan terakhir dalam masa kurang 48 jam menuju ke konsert final Gegar Vaganza 5. Kita dengarkan. Dan so far, kita orang macam biasa lah. Sebab kita praktis lebih sikit lah daripada yang apa nama biasa. Lagi pun pasal kali ini dua lagu. Battle rap dengan Abang Zaman ni. Dan satu lagi lagu lagu apa nama ni, lagu ni Mbak Zura. So kita ada dua task, which is kita terpaksa apa ni apa rehearsal lebih sikit because lagu rap kita orang tak biasa rap. So dia punya preparation dia kena orang kata extreme sikit lah. Dan kita tahu apabila konsert ataupun Gegar Vaganza ini adalah platform artis untuk melakukan kemunculan semula, comeback. Tapi bagi Billy Zulkarnain, mereka kata ini bukan setakat comeback, tapi mereka ada misi lebih besar daripada itu. Apakah misinya Zulkarnain atau Nine, mungkin ada cerita dan perkongsiannya? Okay, actually, because apa nama bagi orang lain, apa ni GV ni, because it's a good platform because kita dah lama menghilang, dah 13 tahun menghilang senyap because masa Billy Zulkarnain. Lepas Time Bonus dulu dalam tahun 2005, kita ada buat album Billy Zulkarnain lah. Kita pun terlampau sekejap. So kita tak dapat apa kata apa betul-betul exposure daripada that particular brand itself yang Billy Zulkarnain tu. So bila datang GB ni, kita dapat offer ni, kita tengok macam ini kita tahu ni apa ni orang kata tu GB, of course apa dia punya follower dia pun ramai viewers kan. So dari segi bila kita tengok dari segi promotion, dari segi apa nama exposure, itu it's a good platform for us to start balik. But kira kalau untuk kalau setakat kita nak buat comeback semata-mata, kalau TV ni bagus je pula, dia ada additional dia, which is ada judge. So
So kita dah lama tak menyanyi, so kita perlukan sambil dijudge lah. So baguslah sebenarnya bila kita masuk benda ni, so at least kita tahu kita buat salah kat mana, kita nyanyi okey ke tak okey. So kita ada professional juries and judges. So it's a good platform for us to start up balik. Kita nak, kita dapat we got, orang kata apa benda ni, kita apa orang kata, a good apa ni, promo for us. At the same time kita dapat didikan daripada orang-orang yang professional. Okey, pasti kita tak sabar untuk menonton konsert. So, tim dia Fadila? Saya nak tim Emelina. Walaupun sebenarnya saya suka Elite, bagi Yesan Yahya, tapi dah terkeluar awal. Tapi saya suka Emelina lah. Walaupun saya menantikan juga persembahan daripada Zaman ni. Adakah kegilaan Zaman ni masih ada lagi? Okey, kita saksikan esok jam 9 malam. Kongsikan juga pandangan anda kerana kami di sorawin.com juga akan membawakan perkembangan Gegar Vaganza ini secara langsung juga. Dan kita akan potongkan juga video-video supaya anda dapat tonton dalam masa yang sebenar. Di www.sorawani.com. Sekian sahaja teh tarik awani untuk hari ini. Minum teh tarik dan juga luangkan produktiviti ataupun masa yang berkualiti bersama keluarga anda hari ini. Saya Syafzan Johari. Saya Zulfitri Yusof. Kita jumpa lagi esok. Bye-bye.